Basah ya? Ada air? Ini. Jadi ada kebocoran air dari bawah. Ini pun kalau kita perbaiki malam ini, gua nggak tahu akan bertahan berapa lama karena memang fondasinya udah jelek dari awal. Ini rusak bukan karena aspalnya rusak, tetapi aspalnya rusak gara-gara fondasinya rusak. Ini ada air nih. Kita perbaikan karena dia amblas. Jadi bukan aspalnya yang gagal, karena tadi waktu kita periksa memang aspalnya itu hanya dia turun. Jadi bukan aspalnya yang rusak, tapi karena fondasinya yang gagal. Nah, waktu pertama kali kita kerjain ini, fondasi yang sudah jebol ini, kita pertama bikin dua pelapisan. Satu pelapisan aspal, kita perbaiki dulu fondasinya, kita lapis sama aspal, baru kita tutup di atas aspal lagi. Malam ini kita akan lakukan beda. Jadi kita akan melakukan special treatment sebelum kita aspal dengan ketebalan 5-8 cm. Fondasinya ini, yang retak-retak ini, kita akan tutup dulu sama fosrok. Bahasa awamnya apa ya? Beton, semen khusus. Memang semen khusus untuk jalan raya, untuk jalan berat. Dengan ada perekatnya, supaya air tidak naik. Entah airnya dari mana, dari pinggir, dari sana datangnya. Setelah itu, kita tunggu 3 jam. Setelah udah kering, baru kita aspal di atasnya 5 sampai ketebalannya kayak ini 8, ada yang areal 10 cm nih. Jadi semoga setelah ini tidak akan jebol lagi. Tidak memakai pajak rakyat.